pagi. Pokoknya gini, ucapan adalah doa yang dibangun musim bagus-bagus. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jangan yang dilihat murkanya, cicilan, tagihan macet. Ngapain juga kita punya suami yang blow on? Karena suaminya blow on. Betul gak? Tepat tangan suami blow on. Iya, bukan salah bunda mengandung, bukan salah istri, tapi yang salah karena suaminya blow on. Salah ngidam kali dulu mertua lu ya. Harusnya beli jeruk bali, mertua lu beli buah berenuk. Akhir-akhir dia ya. Gak di humor. Pokoknya intinya gini bos, intinya gini. Bos berdua satu frekuensi dulu. Lu tuh kadang gak sefrekuensi. Maunya istri apa, maunya suami apa, jangan dong. Sefrekuensi dulu aja. Satu frekuensi aja dulu. Lu tuh kadang gak sefrekuensi bos. Kalau satu frekuensi, waduh. Alhamdulillah. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Sari, istri dari Mas Bayu. Jadi emang saya kesini, suami kan kesini bulan Maret ya. Terus emang tinggal saya sama mertua suami gitu. Di orang tua dari suami gitu kan, sama ibunya aja gitu kan. Jadi suami pulang ke Jawa, kebetulan tinggalnya di Magelang, kebetulan suami habis kesini ceritain semua banyak hal kan mengenai dari Pak Haji sama ilmu-ilmu yang udah dikasih. Emang saya jualan, bro jemput. Awalnya emang sepi banget kan di sono sampai putus asa. Terus saat yakin percaya aja, sebenarnya sih kalau menurut saya aneh gitu ya kan, cuman ya ngikutin apa kata suami ya, bismillah atas izin Allah, atas izin dari doa-doa anak yatim RDAY dilakuin pelan-pelan. Cuman lebih seringnya emang suami yang sering lakuin ya, kayak sama dengan kebalik, baju kebalik sampai yang uang dimasukin ke situ. Nggak tahu kenapa, aku masih testimoni ya Pak Haji ya, tiba-tiba kayak orderan tuh ngebludak banyak banget gitu kan. Nggak kayak nggak masuk akal, soalnya tinggalnya di kampung di tengah-tengah. Nah cuman di sini yang saya pengen tanyain, dari situ alhamdulillah dijalanin pelan-pelan gitu ya. Cuman pengennya gimana sih biar cara mertua bisa sayang sama saya, sedangkan sebentar lagi suami kan mau berangkat kerja nih. Jadi usap ke mukanya pakai cara dalam mbaknya yang kayak dia nyari itu biar orang sayang sama teman-teman apa di kapal. Kamu pacar dan kamu diusap tiap hari, mau tidur bangun tidur 99 kali itu mertuanya sayang gitu. Ada lagi? Sama, cuma dia buat teman dia pribadi, kamu pacar dan pribadi, kamu biar mertua dia biar sayang sama teman-temannya, sama rekan kerjanya, sama bosnya gitu. Sama. Ada lagi? Itu berlaku untuk semua. Semua berlaku. Kamu juga gitu. Jadi kalau kamu gosok ke dalam kamu, ke muka kamu, nanti istri kamu juga nggak bakal tensi tinggi. Ntar kamu pinter otomatis, sekarang blow on otomatis. Nanti pinter otomatis. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, kan insya Allah mau buka toko gitu ya, buka kios lah, kedai-kedai kecil-kecilan. Gimana caranya biar apa? Menarik semua orang gitu. Gak mungkin, lo kan udah ngucap tadi kedai kecil-kecilan. Oh. Ya gak mungkin gede lah. Kan ucapan adalah doa. Lo udah ngucap tadi, saya mau buka kedai kecil-kecilan, bisa gak biar kedai saya semua orang tahu? Ya gak mungkin lo udah ngucap tadi kedai kecil-kecilan. Oh iya, saya salah ngomong. Tadi ralat, ada lagi? Oh iya. Pokoknya gini, ucapan adalah doa yang dibangun musim bagus-bagus. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jangan yang dilihat murkanya, cicilan,
tagihan macet, jatuh tempo, mau dilelang, mau disita, gak punya rumah, sekarang ikut orang, janganlah. Yang dilihat rahmatku. Apa tuh rahmatku? Syukurnya umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Gitu. Ada lagi? Bahas apa? Bahas apa? Assalamualaikum Pak Haji. Makanya saya bawa teman. Ini ya, saya yang ngajak ini Pak Haji. Saya teman saya yang ngajak. Oh ya udah masuk di grup loh. Udah lah. Oh iya. Karena masuk di grup ya. Pak Haji mau nanya. Ini kan saya kerja baru lah. Ini kerja baru. Nah maksudnya ini supaya bos ini lebih loyal. Sayang banget lah. Itu tadi cadarnya digosok di muka lo setiap hari 99 mau tidur mau bangun tidur. Oh gitu aja ya. Oke ada tambahan ilmu dari Pak Haji. Tadi kan saya kasih tau aja. Iya iya. Ini kerja baru gitu kan. Gosok bos. Nanti ya. Bos lo yang ada nitipin saldo. Amin. Iya kan banyak orang pada nitipin. Orang yang duitnya triliunan di Indonesia banyak bos. Naruh duit aja jadi bingung. Nanti duitnya tipin lu. 99 kali yang bekas dipakai. Iya muka. Pagi bangun tidur sama mau. Mau tidur. Mau tidur. Oh siap. Pagi. Semua orang pengen nitip duit ke lu semua. Amin. Lumayan bos. Iya, pernah jadi crazy rich di Magelang. Amin. Emang orang kaya kaya sekarang emang orang tuanya kaya. Kagak bos, lo lihatin, lo lihat dulu silsilanya bapaknya memang kaya. Kagak, kok bisa crazy rich? Ya duit siapa lo bos? Duit itu orang lah, ya kan? Nah lo juga gitu kebagian. Tapi do, mantes-mantesin muka dulu. Gitu. Ada lagi? Udah Pak Ji. Langsung praktek ya? Siap. Siap. Terkabul.